Sabtu, kalau dihitung-hitung mungkin udah 2 minggu apa 3 minggu gak ketemu mama. Tapi hari ini aku kangen banget sama mama, jadi aku mau ke rumah mama. Tadi kita udah swab antigen, make sure I'm okay. Tadi Mas Indra sama istrinya juga udah swab antigen, so kita aman. Jadi siang hari ini kita mau ke rumah Mama Erna, mau makan, makan aja di rumah dia, nggak usah lama-lama. Yang penting nyempetin ketemu sama Mama. Nah, kalian yang ada di rumah, gimana nih komunikasi sama orang tua? Kalau aku sih selalu chatting setiap hari, video call setiap hari gitu kan. Jadi ya tetap berkomunikasi gitu. Nah, kalau misalnya mau ketemu kan sebenarnya ini agak serem-serem enggak ya. Tapi ya insya Allah, makanya sekarang ini mau mandi, dari mandi langsung ke rumah mama gitu. Jadi enggak ketemu siapa-siapa dulu gitu. Dan kakakku sama kakak iparku juga demikian. Jadi ya beginilah, kalau Sabtu kalau enggak ada syutingan brownies, jadi banyak menghabiskan waktu di rumah aja. Oke? Okay? Check this out. Oke okay, guys, sepanjang saya mengalami YouTube channel aku mau ajak kalian mandi bareng. Mau enggak? Sebagai cowok, aku tuh kalau mandi pakai Alparus. Nih, kendaraan aku biar aku makin maco. Ya gak cowok? Hai. Gelap amat nih rumah kayak malam. Nyalain lampu dong, Jit. Ya, kita lampunya itu tuh ganti. Oh gitu. Hai. Jadi Mama udah 2 minggu nggak keluar rumah ya, Ma? 3. 3 minggu. Pantes putih. Ya ampun. Aku bawa bebek tapi sawah, Mami. Bang, batuk ya? Orang batuk aja nggak boleh. Ini yang mana, siapa punya? Semuanya sama. Oh, semuanya sama. Semuanya sama. Indra kan mintanya apa tuh? Emang apa? Daging apa gitu? Nggak ada. Minta daging di mana? Udah makan aja yang ada deh, ah.
udah nih. Udah, kita berlima kan? Dik. Mama, Mas Indra. Indra kan punya istri, lo lupa. Kan gue cuma taruh aja. Tepi sawah Crispy Duck. Udah itu punya Dik. Ini Chris. Iya deh, itu udah selesai kita. Kita berempat kan? Iya. Nih, Dik. Tunggu. Sambal mama mana? Ada. Nih, Najit. Sate lilit. Nih. Ini Najit. Jit. Gelasnya taruh. Ini sate lilit. Belinya jauh nih dari Bali. Dililit, sate lilit. Ini apa? Belicing kangkung. Nih, sambal mata. Punya mama mana? Sate lilit. Nih, belicing kangkung. Belicing kangkung, belicing kangkung. Nih sambal. Bukan nih, itu sambal mata. Oh, mata yang pedes ya? Enggak, sambal mata tuh yang cabe-cabe nih. Tuh. Iyo, ini punya aku. Satu sini. Oh gitu. Oke, ini sih okay. Bakal kita makan sama tempe goreng. Emang enak? Oh, enak banget. Oke. Mam, ngapain aja sih 2 minggu di rumah? Cerita dong. Ya ngapain? Berkebun. Ngapain ya? Ya ngapa-ngapain. Ini roti. Hari itu berlalunya cepet banget. Najit, lu gak ada pulang ya? Lu beli apa-apa sih? Gak kurang-kurang. Ya kan ada anak lu datang nanti. Aduh, banyak banget. Ya iyalah. Oke. Okay. Masa bintang kalau ngasih dikit, kan malu. Tolong kocokin arisan ya. Ini gak ngerti. Enggak, cuma ambil namanya aja 3. Buat siapa? Buat mama arisan. Oh. Itu udah dimatiin kan? Belum. Oh, dia ngajak sendiri. Oke deh. Digit nyalain kipas dong. Oke, kita udah di rumah mama. Ini lagi mau nunggu Mas Indra makan, jadi kita makannya bareng. Ma, tadi aku udah swab loh. Udah antigen, Indra udah antigen, Eka udah antigen. Oke, mama insya Allah sehat. Oke. Aduh! Tuk deh. Terus, tunggu. Duduk dong, ngobrol, sibuk deh. Tunggu ini. Maji! Aku disuruh ngocok arisan. Ini ngocok arisan yang berapa duit nih? Ini 500.000. Oh, kalau yang 2 juta? Udah. Siap, kita gak dapat, Ma? Enggak. Apa udah dapat ya? Lu gak cerita ya? Ya, kira-kira begitulah. Ya Allah. Kayaknya lagi pandemi gini jangan pada arisan deh, Ma. Kenapa? Kayaknya gak ada pemasukan. Ya, jangan gitu dong. Jangan. Orang-orang pada berat gak sih pada ikut arisan? Enggak, arisannya kan gak besar. Arisannya kan cuma... Tuh emang arisan selebriti tuh, coba lihat tuh. Apaan? Tadi di TV, ceritanya. Kenapa? Arisan selebriti. Kenapa? Arisan bisa satu orang satu miliar. Wow. Ini juga, aduh ampun deh. Bengek kali. Ayo ini. Gimana caranya? Ambil aja yang... Oke. Okay. Tunggu. Mami bikin video ya. Ya. Jadi, udah sini mama shoot. Tunggu. Oke, jadi mama nih punya arisan sama gengnya. Tunggu. Supaya nggak terlihat sepihak mama yang ngocok. Jadi, aku yang ngocok arisan. Arisan cantik bilang. Arisan cantik. Cantik-cantik tuir ya. Ambilnya 3. Oke. Ambil apa dikeluarin aja? Ambil aja ya. Ambil aja pakai tangan 3 itu nomor. Bismillah. Mama udah dapat belum ini? Belum. Ini yang kedua baru. 2. Oke ya. Apaan kok nomor 3, Ma? Ya, itu mama yang dapat. Yeay! Kok iya, kenapa? Malu. Kok malu ya nomor rezeki kita? Nomor 3 ya, mama. Aduh, ampun deh anak gue. Nomor 14. Nggak tahu siapa. Satu lagi. Nomor 23. Oke, selamat. Ini kita setor lo, Ma. Setir ya? Iya, 3. Ini taruh di jidat dong. Ini nomor berapa nih? 14, 3, 23.
Nih. Ya. Itu tiganya miring. Alhamdulillah. Dah. Oke, selamat ya buat tante-tante yang udah dapat. Dan ini kayaknya mama saya udahin ikut arisan ini, tante. Mohon maaf ya, karena kita udah dapat. Oke, selamat. Oke. Kita lagi makan bebek tepi sawah. Ini mohon maaf kalau gambarnya agak amatir karena Pak Najib yang bawa ya, yang megang. Kasih lihat mama makanannya tuh. Nah. Jadi tadi pas mau makan bebeknya digeprek dulu sama mama. Biar apa, Ma? Biar empuk. Hah? Biar empuk, kalau enggak kan keras. Oh, keras. Iya benar. Jadi kita udah enggak kuat nunggu Mas Indra, kita makan duluan. Oke, selamat makan. Lama banget ya, gua pikir terus lu datang pakai baju apa, makeup apa, bling-bling apa gitu. Mana sampai lama banget, Tuhan. Ya Allah. Amel, air di rumah lu deres. Deres dong. Oke, ini kita ala-ala Bali ya, Shay. Oh, gitu. Aku mau nanya sama mama nih. Mama mau lihat rumah enggak? Udah. Kan di gosip udah ada tahu. Mau lihat rumah enggak? Mana ya? Gua tuh orang yang enggak kepo. Kalau dibilangin enggak usah lihat dulu. Ntar kalau mama lihat mama bawel katanya, ngomong ini ngomong itu katanya. Ma, bagus aja. Banget. Bagus banget. Terus udah gitu, tunggu aja ya sampai 80%. Ya udah, enggak apa-apa. Mama juga enggak nyari nanya dia. Kan gua bisa dong telepon. Nanya dia, nanya Medi, nanya. Lu kenapa nanya gue? Enggak ada yang gua tanya. Karena katanya yang punya, gua enggak boleh lihat. Ya udah, gua enggak lihat. Gua enggak kepo. Enggak, jadi gini. Udah. Enggak. Kan mumpung kita hari ini enggak ngapa-ngapain. Terus mama mau lihat enggak? Ya, Mayu. Ketumben ngajak. Mau lihat enggak? Lagi sadar. Udah 80%, Mam. Mau lihat enggak? Coba pegang dulu. Iya, benar. Oh, sadar. Mau lihat enggak? Ya udah. Berapa mau enggak? Enggak mau. Ya udah. Dia penasaran. Mau ya, Mam? Makanya enggak, jadi gini. Kamar mama tuh adanya, mama bayangin aja ya. Kamar mama tuh. Tunggu, gua bayangin dulu. Oke. Okay. Kamar mama tuh adanya di bawah. Ya, oke, okay, bagus. Di depan kamar mama itu living room yang klasik dan kaku. Oke. Okay. Jadi buat tamu-tamu terhormat yang mau foto-foto di situ. Karena kursinya aku beli harga 150 juta. Enggak usah diomongin. Enggak apa-apa, kalau kamu pakai duit sendiri. Sendiri. Ya Allah. Enggak jadi. Kita ganti, Mam, kita ganti. 400. Aduh, kalau renangnya gini, sofanya bentuknya L. Oke. Okay. Warnanya biru muda, ada kayunya bagus banget. Aduh, terus ada kursi. Boleh dudukin enggak? Boleh. Buat ada kursi Chesterfield. Ini kuno. Terus astagfirullahalazim. 2. Terus ada karpet. Wardrobe-nya gimana? Karpetnya gede. Ke itu ruang tamunya itu kurang lebih berapa meter ya, Boneng? Berapa meter? Kita ke situ. 10 meter. Terus. 10 kali 5 apa 10 kali 6. Aduh, terus? Terus meja makannya buat... 30 orang. Oh, di home hotel kali ya. meja makannya bisa berlapan. Wow! Okay. Terus siapa yang mau duduk di meja makan kalau berdelapan? Coba. Nanti, kalau kita lagi pengen makan sushi misalnya, aku datengin chef khusus, di belakang kita makan sushi. Okay. Mama lagi pengen steak, ada kita manggil chef. Lagi ya. Mama pengen tahu apa lagi dari rumahnya. Aku cuma pengen dapur. Ya dapur mama warnanya abu-abu ya. Oke, mau sabodo amat pokoknya mau. Mau pakai AC apa enggak? Enggak. Pakai heksos aja yang gede ya. Enggak. Jadi ada angin. Di atas kompor aja ada heksos. Kompor 40 juta. Aduh, nih, gua kasih liat lu ya, aduh. Rumah lu gak ada. Nih, mohon maaf. Keran air aja, ya. Bertepuk tangan. Nih. Nih. Keran air lu sebagus ini, tuh. Bisa dibelokin. Gini, gak ada kan lu di rumah lu? Gak ada.
Enggak bisa gini. Ada. Enggak lu ya. Udah deh lu enggak bisa ini ada gininya. Ih, Adi. Coba puter. Gua juga punya itu. Pas bata aja ada. Itu warnanya mencok sama gue. Ini. Sama. Ini kali bata. Ih, dan sedih. Makanya apa temen gua apa maksud makanya gua bilang jangan yang murah-murah. Orang mau 20 ribu keren, gua 200 ribu. Oh, ini kali bata ada? 500. Ya, gua enggak bisa pamer dong. Rumah gua juga pakai begitu, mensel bebek namanya. Ya udah, sorry. Udah gitu ya, gaya super mega bintang. Mama, tahu nggak? Kalau TV aku di rumah tuh berapa inch? 80. Iya, 80. Tapi itu adanya di atas. Terus di kamar gue apa? Ada TV ya, paling kalau di kamar mama yang 20 inch aja. Ya Allah. Nggak jadi masalah, yang penting ada TV. Namanya juga bukan yang punya. Enggak, tapi masalahnya boleh nginep enggak? Lalu kamar mama. Kok enggak boleh nginep? Kan gua harus bikin kamar lo juga. Kamar mama ada. Ya tapi kalau bisa jangan tiap hari lah. Kamu tanya. Ya, gua mau bangga apa lagi? Kayaknya rumah gua biasa aja dong ini jadinya. Mama ingat enggak aku waktu ulang tahun aku pengen punya rumah 500 meter? Ya, kejadian loh. Ya udah gitu guys. Kenapa aku tuh orangnya suka ngayal-ngayal gitu. Kadang yang ngayal-ngayal suka suka kejadian ya Mas Dik ya. Awal dari mimpi. Enggak nih, jadi gue tanya lagi nih. Udah mau kesana enggak? Mau kesana enggak? Ini sekarang masih 40% lah renovnya. Apa mau ntar dulu? Apa mau sekarang? Loh kok 40% sih? Iya kan di renovnya. 2 bulan jadi mampu, kita bisa swimming. Okay. Gimana, mau sekarang apa ntar-ntar aja lah ya. Pas udah PSBB kelar ya, tanggal 20-an aja deh ngeliatnya. Jadi progresnya udah lebih ada. Gimana? Krik. Gimana? Ya kan kalau mau pergi tinggal pergi. Nggak, udah ntar aja berarti udah fix guys. Bukan. Apa? Kalau mau pergi, ya kan bentar nih lagi makan es krim ya. Ya Allah. Ya. Ya udah. Ya udah kita closing aja deh. Guys, ya udah ini enggak jadi pergi. Ini karena baterainya udah mau habis. Kita enggak perlu di-shooting, enggak bisa di-shooting juga ya. Terima kasih. I love you.